Di episode kali ini, Safira merasa sangat tersanjung ketika Julian menggoda dirinya. Apalagi ketika Julian meminta dirinya untuk tidak memakai make up agar Rafael tidak terpana melihat kecantikan Safira. Safira hanya tersenyum ketika menanggapi permintaan suaminya yang terlihat agak sedikit konyol. Julian mengatakan hal itu karena Julian sangat takut kehilangan Safira. Dan hari ini, Julian akan mengantar Safira bertemu dengan Rafael untuk melakukan sidang mediasi pertama mereka. Sebenarnya baik Safira ataupun Julian sama-sama merasa sedikit takut kalau Rafael yang akan menang di persidangan nanti. Namun, mereka sama-sama memendam perasaan takut itu karena mereka yakin kekuatan cinta di antara mereka yang akan menjawabnya. Safira sendiri sebenarnya tidak ingin hal ini terjadi berseteru dengan Rafael. Namun takdir yang membuat Safira harus memilih di antara cintanya saat ini dengan masa lalunya. Nah, penasaran kan apa yang akan terjadi di saat mediasi Safira dan Rafael nanti? Untuk lebih jelasnya, saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Di Antara Dua Cinta yang pastinya hanya di SCTV. Dan tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.